Hello everyone, you are from the Specky Team. Okay, saya adalah penjual rasmi untuk Colek by Specky. Okay, Colek ini sememangnya sangatlah berbeza. Kuah rojak ini sangatlah berbeza daripada kuah-kuah rojak lain yang mungkin anda dan juga saya, sayalah pernah rasa sebab saya ni orang yang tidak berapa sukakan pencicah buah. Saya tak suka asam, saya tak suka garam, saya tak suka kuah rojak biasa tu, saya tak suka. Okay, tapi yang ini bila saya makan, macam tak berhenti pula. Lepas tu, dah tak berhenti, saya terus rasa macam saya nak jual. So, pertama kali, bila korang dapat je botol ni, okay, membuka je, memang terus mencengkam hidung, mencengkam sanubari, semua. Bau udang-udang geragaunya, udang-udang keringnya dan juga belacannya semua memang dah bau dah. Sedap, tak payah nak cakap lah. Dah telah air liur dah. Jom, kita makan jom. Okay, jadi jom. Alright. Alamak. So, setiap kali kita apa, kawut. Okay. Boleh nampak kan ada isinya, ada cilinya, ada udangnya, udang kering tu. Kuah dia bukan kosong-kosong, bukan sekadar kicap. Memang boleh nampak kan udang-udang kering tu, udang geragau tu. Setiap kita punya cedok ni memang akan ada. Bayangkan pula lah bila dah cedok-cedok macam ni masuk mulut. Dengan belasannya jerawat daripada satu ni mungkin boleh jadi 10, tak apa. Asalkan perut happy. Buah akan start kita makan apa ni, berbiji-biji walaupun dengan cara tak sihat, tak apa. Asalkan produk aku laku, tak apa. Okay. Okay. Boleh nampak ya, dah fokuskan setiap cedokan kita tu. Okay. Dan mungkin kita dalam perancangan untuk buat apa ni, beberapa version juga. Kita akan buat version yang pedas extra, yang tidak berapa pedas. Macam ni bagi saya tak pedas. So, mungkin ada orang yang suka yang pedas. Okay, kita akan buat lah by time sebab kita dah apa ni, dapatkan feedback daripada orang ramai dulu. Aku pun aku bukan cicah tau. Aku punya sam macam kaut tu. Aku akan kaut dan aku pastikan dia apa ni macam ni, bertakung macam ni. Okay, aku pastikan dia bertakung macam ni. Masuk mulut lah.
Andainya lah kawan aku yang masak. Kan saja saya ambil apa? Culinary arts. Saja suka-suka mak suruh ke. Macam memang banyak masak rupanya. Sos ni Ilham je. Masa dia balik kampung di Thailand lah. So nama kampung tu Mayo, aku tak silap. Dia bagi tahu. Mayo. Makcik dia yang buat. Okay. So sebagai menghargai the idea, that's why dia namakan sebagai Mayo's Chocolate. Mayo's Chocolate. Sebab pertama kali ni makan dekat Mayo. Thailand. Kalau boleh nampak, walaupun dah hujung mangkuk, korang boleh nampak lagi apa ni, udang-udang kering tu. Ha. Jadi korang boleh bayangkan tak, daripada punya banyak aku apa mengautnya tadi, jadi korang boleh bayangkan tak berapa banyaknya udang kering tu yang menambah rasa dan teksturnya. Dan bagi-bagi siapa-siapa yang nak cuba, yang nak rasa, yang nak try, yang nak beli, yang dah pernah rasa, yang nak beli pula. Okay, ada kerja kat sini, yang ada lah. Alright, satu botol ni kita jual dengan harga RM10. Self pick up di Titik Air Jaya Shah Alam. Apa ni, delivery charge bergantung kepada lokasi. Okay. And dan okay, saya buka kepada 10 orang customer yang pertama jumpa saya selepas selepas video ini dipublish. Okay, tak kisahlah untuk site visit ke dan sebagainya ke, saya akan bagi anda tester satu botol ini percuma. Okay, kepada sesiapa sahaja yang saya jumpa dalam masa terdekat, selepas video ini dipublish ataupun selepas stok ini sampai kepada saya dengan lengkap. Okay, saya akan beri 10 customer secara percuma selagi stok masih ada. Jadi saya nakkan anda punya feedback dan anda punya pendapat lah tentang sos colek ini, sebab ini sangat berbeza daripada biasa. Okay, berbeza daripada biasa. Okay, sebab aku tak pernah makan kot. Okay. Tapi memang sedap. Okay, boleh try, boleh cuba. Kalau masa datang nak beli tapi nak test dulu pun boleh. Okay. Alright, bye bye.